Sekolah swasta di Kota Semarang memiliki cara tersendiri menggait siswa dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini dilakukan karena pola pikir masyarakat umumnya harus menyekolahkan anaknya di sekolah berstatus pemerintah atau negeri. Untuk itu, agar dapat bersaing dengan sekolah negeri guna menarik minat calon siswa baru, salah satu sekolah swasta di Kota Semarang memberikan diskon pembayaran dana pengembangan institusi atau DPI. Selain itu, SMP 1 Kesatrian tersebut juga akan memberikan potongan SPP setiap bulan jika siswa meraih peringkat 3 besar di kelas. Untuk PPDB di bulan Januari sampai Februari kemarin, kita memberikan diskon kepada calon peserta didik kita sebesar 50%, untuk DPI sebesar 5,5 juta rupiah. Kemudian di bulan berikutnya, di peminatan kedua, di bulan Maret-April, kita memberikan potongan atau diskon DPI sebesar 25%. Dan untuk di bulan Mei ini sampai dengan bulan Juli, kita juga memberikan diskon atau potongan DPI sebesar 750.000 dari 5,5 juta. Salah satu orang tua calon siswa mengaku percaya dan mantap menyekolahkan anaknya di SMP 1 Kesatrian karena kualitas gurunya yang mumpuni dan fasilitas sekolah yang nyaman serta lengkap sehingga membuat aktivitas belajar mengajar berjalan baik. Lingkungannya baik, pelajaran agamanya juga bagus, ada tauhidnya. Anak saya juga yang nomor satu itu karena apa ke pesantren, karena dari sini sudah diajari ya baca Quran itu. Dan kelasnya nyaman, semuanya alat-alatnya juga, alat-alat belajarnya itu juga bagus. Dalam PPDB tahun 2023, SMP 1 Kesatrian menyiapkan kuota 150 calon siswa baru. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.